Saya mohon, tolong kasih kesempatan saya sekali lagi. Saya yakin, segera setelah saya menyelesaikan masalah di perusahaan saya, keuangan perusahaan akan segera pulih kembali, Pak. Saya akan beri Bapak kelonggaran. Terima kasih. Terima kasih sekali, Pak. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, Pak. Ariel ngasih kesempatan untuk Bapak itu. Dengar, kamu kasih kesempatan kepada pemilik perusahaan yang banyak hutangnya ke perusahaan kita itu. Iya. Apa betul ini? Iya, Pak. Apa kamu lupa kata-kata Papa kemarin? Kamu harus tekan dia. Tekan! Iya, Pak. Ini malah kamu kasih waktu begitu. Aduh, kurang aja. Goblok kamu ini! Papa tenang aja. Saya sudah memperhitungkan semuanya dan saya tahu itu keinginan Papa. Oke. Okay. Papa percaya sama kamu. Cuma ingat ya, Papa tidak mau dengar kata gagal keluar dari mulut kamu. Papa ingin perusahaan itu secepatnya ada di tangan kita. Ngerti? Terus. Tidur kagak bisa. Mau duduk penggal nih, coy. Tapi benar juga tuh ya, kata si Kinar mah. Misalkan tuh cowok benar-benar jahat, kasihan juga si Ayla. Gue jadi ngapain mikirin dia. Saudara bukan. Enggak. Gue mikirin dia bukan karena gue peduli, tapi gue gak mau disalahin. Gue gak mau disalahin sama dia. Mas, nyapunya kok di sebelah situ aja sih? Sampahnya di sana semua loh. Mas, apa di sini? Ngapain? Ini, aduh ini klewer-klewer gini, kayak kumis gua copotin dong. Gimana sih kerja lu? Ah, masa harus gua semuanya? Kenal sama Mas? Hah? Kenapa?
Kamu... Maaf. Ternyata saya salah orang. Maaf ya. Saya bilang juga apa? Pasti kamu salah orang. Iya, maaf, Mas. Hampir aja ketahuan gua. Ya. Enggak. Ya. Lendra? Lagi ngapain sih lo? Enggak sih, aku lagi iseng aja. Siapa lagi tuh? Hah? Besok kamu ada acara nggak? Emang kenapa? Enggak sih, aku pengen ngajak kamu ke kafe. Ya itu juga kalau kamu nggak keberatan sih. Besok juga paling abis pulang kantor kok. Oke. Okay. Sebenarnya udah lama aku pengen ngomong sama kamu. Mau ngomong apa? Aku cinta sama kamu. Nggak salah denger nih gua. Sejak pertama kita ketemu, aku udah suka sama kamu. Tapi ternyata kamu lebih memilih Rio. Jadi aku mutusin untuk ngilangin perasaanku. Banyak juga yang naksir dia. Tapi sekarang, Rio udah nggak ada. Makanya aku berani ngomong ini semua sama kamu. Emang. Ya, cantik. Makasih karena kamu udah... Menarik, ya. Iya. Tapi aku nggak bisa nerima semuanya, Len. Kenapa, Ai? Karena Ariel. Maksud kamu apa? Ya, wajar lah, kau boleh suka. Emang, Ariel itu nggak ada hubungannya sama sekali, Len. Kok kenapa aja mikirin dia? Aku... Aku cuma apa sih? Gak cinta sama aku. Maafin aku ya. Enggak perlu minta maaf, Ai. Ini semua aku yang butuh. Stupid. Kok ganteng kok. Kok bisa lebih? Apa tinggal lebih? Enggak salah, aku ngomong semua ini ke kamu. Kenapa gue harus deh? Aku malah seneng karena kamu ngomong semua. Ai, udah. Jangan-jangan gue cemburu. Sih.